Halo Besti, ketemu lagi dengan BSRM Family. Nah, di video kemarin yang setelah kita melihat hewan-hewan di Bali Zoo, kita langsung pergi ke penginapan yang keempat ya. Ini dia penginapannya. Ini suasana di kamarnya, kita langsung bersih-bersih, kemudian langsung tidur. Sebelum tidur, kita sempat beli makan sih, tapi lupa untuk dipoto dulu. Selamat pagi, ini kita mau sarapan ya. Sarapannya sih sistemnya buffet. Ayo ikutin terus, dan apa aja menunya? Setelah sarapan, kita keliling-keliling hotel dulu ya. Ini hotelnya ada tipe suite, villa, sama hotel sendiri sih. Ayo kita ikutin terus jalan-jalan di sekitar hotel. Ini tempatnya ada di sekitar Seminyak sih, tapi hotelnya luas banget Besti. Kedalamnya benar-benar panjang banget deh, ikutin terus ya. Ini di sekitar kanan kiri tipe villa ya. Nah, kalau yang ini tipe suite-nya ya. Di sini nggak berasa ada di Seminyak sih, karena benar-benar tenang, sepi banget. Setelah keliling-keliling hotel, kita lanjut ke Pantai Seminyak. Kita sewa motor ya, satu hari biayanya kurang lebih 100.000 saja. Ini situasi di Pantai Seminyaknya. Kondisinya tidak begitu ramai sih, dan cuacanya juga pas, tidak begitu panas, jadi enaklah buat main pasir. Ini Dede Marsa udah bosen main pasir, dia langsung lanjut berenang. Ini pertama kalinya loh main ombak, dia benar-benar senang sekali.
Ini kondisi di mana Dede Marsa gak mau udahan, Besti. Pengennya berenang terus di pantai. Setelah berenang di pantai, kita lanjut lagi berenang di hotel. Sekalian bersih-bersih udah ya. Juga. Udah naik ya. Udah ya. Siangnya kita coba jalan cari makan ke daerah Legian. Kita makan mie kober. Ini dia menunya. Di sini harganya relatif murah sih, kisaran 10.000 dan untuk dimsumnya kisaran 9.000. Untuk rasanya lumayan enak. Bagi yang suka pedes, dijamin pasti suka banget deh makan mie di sini. Setelah makan, kita lanjut beli oleh-oleh ya. Ini kita beli oleh-olehnya di sekitar Kute. Ikutin terus ya. Setelah beli oleh-oleh, kita lanjut lagi ke daerah Seminyak. Kita coba makan es gelato ya. Namanya es gelato factory. Ini dia macam-macam esnya. Terserah kamu mau yang mana. Untuk macamnya beraneka ragam ya Besti, dan harganya relatif murah. Nak. Belum, baru 7 bulan. Malamnya kita mampir makan nasi tempong Indra di daerah Legian. Wah, ini baru pertama kali makan, tempatnya rame banget sih dan untuk sambelnya enak banget. Selamat pagi, ini dia menu sarapan di hari kedua. Setelah sarapan, kita langsung keliling-keliling untuk siap-siap check out hotel di daerah Seminyak. Ini perjalanan dari hotel ke bandara kurang lebih sekitar 20 menit ya Besti. Oke, kita sudah sampai bandara. Kita siap-siap terbang ke Jakarta ya. Doain kita ya supaya selamat sampai tujuan. Dan terima kasih kepada Besti yang sudah menonton video awal sampai video akhir perjalanan Dede Marsa ke Bali ini. Bagi yang belum nonton silakan ditonton, dan bagi yang belum subscribe silakan di-subscribe ya. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Bye bye.
rekaman perjalanan pada saat diinstruksikan oleh seorang pesawat. So, we would like to inform you that for your comfort, this aircraft is... implementation after the aircraft door is open and it will be